Assalamualaikum sahabat Ambalaku. Hari ini Jumat tanggal 28 Mei 2021. Kita turun kembali ke lapangan untuk menyalurkan infak beras untuk kaum duafa. Part 2 atau bagian kedua setelah sebelumnya kita sudah dicoba beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang kita melaksanakan yang part berikutnya. Target kita hari ini adalah wilayah Babelan dan sekitarnya, karena di sana banyak kaum duafa, pakai itu pedagang kecil, pemulung, pedagang buah dingin, banyak jadi setelah kita membeli beras nanti akan segera meluncur ke daerah Bangkalan. Dan seperti biasanya, dukung terus perkembangan channel kita ini dengan tidak lupa men-subscribe, komen, like, and share agar channel kita dapat berkembang dengan baik sehingga bisa berbuat lebih banyak lagi. Flyover baru Pondok Kopi Bantar Gebang, Pebolan Kopi Pulau Gebang. Oh, di kejauhan terminal Pulau Gebang.
Sawaramalau, posisi kita berada di pertigaan Pulau Gebang. Jalan Raya Bekasi dan pertigaan Pulau Gebang yang dulu dikenal dengan Radar Auri. Kebetulan ini lampu merah, jadi kita harus mengantri gantian. Cuaca hari ini cukup bagus, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu mendung. Ya, lumayan mendukung. Cukup cahaya untuk merekam video ini. Baik, sampai nanti di target pertama kita. Ini di depan ada tukang kaca dan pemulung. Sepertinya yang dua-dua ini bisa dijadikan target kita. Ya Bu. Ya Bu. Di depan ada tukang dagang menu aja dia. Tukang bubur ayam kayak itu bang apa? Coba kita laporin. Buat dia satu nih rezeki dia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bubur ayam ya.
Ternyata pedagang lontong sayur. Sian dia menung-menung aja. Mudah-mudahan ada guna. Ada tak beras. Kita ke Bablan. Ini baru Mutiara Gading City. Masih ada pisang? Masih ada. Ambil satu dah. Bagus loh. Baru ini, kita ambil. Iya. Saya ada beras, ambil dah satu. Apa itu? Beras. Oh. Makasih, Beh. Iya. Ntar saya ambil duitnya, bentar ya. Iya. Dia nggak beli beras. Bang, mau mundur, tolong liatin, Bang. Makasih, Bang. Alhamdulillah, selesai sudah tugas kita menyalurkan paket sedekah beras untuk kaum duafa hari ini. Okay.
mengatur semakin banyak yang ikut berpartisipasi. Posisi kita masih di sekitar daerah Babelan menuju daerah Kebalen, karena sudah mau mendekati waktu sholat Jumat. Kita akan sholat Jumat di Masjid Kebalen. Baik sahabat Nomelau, sampai di sini liputan kita. Terima kasih sudah mengikuti dan tetap dukung channel kami dengan tidak lupa mensubscribe, like, comment, and share. Sekian, sampai berjumpa dalam vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.